Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Nurdiansa. Dan saat ini kita update nih via drone ya kawan, tentang pemasangan box girder. Ini di daerah Padalarang nih kawan ya, di kilometer 121 Tol Purbaleunyi atau di DK 110 ya kawan, di section 3 atau tepatnya di sekitaran jembatan baja ya nih ya, kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi saya ingatkan pada teman-teman, video ini tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda dan yang menggunakan wifi tetangga, risiko ditanggung sendiri ya kawan. Dan saat ini sedang pemasangan box girder yang mendekati jembatan baja nih kawan. Jadi sudah bisa dihitung jari nih kawan. Dan apakah akan di stop dulu nih kawan ya, untuk pemasangan box girdernya nih kawan. Saat ini box girder akan dipasangkan dan juga masih ada girder transport nih kawan ya. Ini yang telah berjasa mengantarkan bolak-balik nih box girder ini dari Kopo, casting yard Kopo ya, casting yard Kopo pembuatan box girder. Dan sudah panjang sekali, sudah sampai ke akan menuju jembatan baja nih kawan ya. Jadi ini di kilometer 110, jadi sudah akan mengecil nih kawan hitungannya. Dah, ini jembatan baja nih kawan ya, sudah dekat dengan jembatan baja nih kawan ya. Tidak terasa nih, sudah sampai mendekati jembatan baja. Jadi apakah akan di stop dulu ya kawan, untuk clean up dulu ya, atau clean up atau pembersihan dulu nih di sekitaran jembatan baja nih kawan ya. Dikarenakan masih pembongkaran tower shoring ya, tower shoring untuk sebelah barat nih kawan, sebelah timur nih kawan ya. Oh ini sebelah timur. Jadi pembersihan tower shoring sebelah timur nih kawan, yang dulunya sebelah timur ini dipakai untuk pembuatan jembatan baja nih kawan. Dan ini mengarah ke jembatan baja, tinggal dihitung jari nih. Kalau saat ini pemasangan box girder ini hari ini 2. Jadi apakah akan dipasangkan hari esoknya, apakah akan dipasangkan atau menunggu selesainya dulu jembatan baja ya kawan. Nah kita tunggu saja update-nya ya kawan, karena sepertinya saat ini kesibukan masih pembersihan tower shoring untuk pemasangan box girder. Jadi masih menghalangi ya kanan kirinya, dan juga sudah penahan bajanya sudah dibongkar atau sudah diangkat, dan sekarang sudah digantikan, akan digantikan oleh bearingnya ya kawan, oleh rocker bearing ya, atau bantalan jembatan bajanya nih. Dan ini sudah mulai clean up juga ya di bawah ya, sudah agak bersih juga di bawah, dan sebagian tinggal di dekat jembatan bajanya saja yang belum selesai pembongkaran besi-besi penahan ya, yang dahulunya besi-besi penahan pembuatan jembatan baja. Nah kita cek dulu semakin jauh ya. Nah kan tinggal beberapa box girder lagi, cuma memang saat ini box girder sedang pemasangan box girder sedang dilakukan ya. Dan apakah nanti esok hari atau lusa akan di stop dulu, karena jembatan baja masih dalam proses sedang pembesian untuk nanti dicor ya jalurnya atau landasannya.
dan juga sedang dipasangkan bantalan sebelah timur nih. Jadi bantalan jembatan sedang dipasangkan atau bearing, rocker bearingnya sedang dipasangkan ya kawan. Jadi saat ini sepertinya akan menunggu dahulu finishnya jembatan baja nih kawan. Sepertinya menunggu sampai tahap ke-9 jembatan baja ya kawan. Saat ini sepertinya masih dalam tahap ke-8 ya, karena tahap 9 nanti sudah selesai ya kawan untuk jembatan bajanya. Jadi tidak terasa pemasangan box girder akan mendekati jembatan baja, bahkan sudah dekat nih kawan ya. Dan apakah nanti akan di stop dulu nih kawan ya, ataukah akan berpindah ke arah timur dahulu untuk pemasangan box girder. Nanti saya updatekan kembali untuk pemasangan box girder. Kalau jembatan baja yang saat ini sedang dalam proses pemasangan bantalan jembatan ya, yang disebut bearing pad atau bearing rocker bearing, dan juga sedang pembesian jalurnya nih kawan. Dan sepertinya kalau saya dengar ya, minggu kedepannya ini akan dicor ya kawan jalannya. Pembatas jalan atau pembatas sementara sudah dipasangkan yang berwarna hijau ya, sepertinya akan sudah dipasangkan kembali yang barunya, sepertinya akan dicor ya. Dan jembatan baja yang panjangnya ini kurang lebih ya 85 meteran lah ya. Jadi tinggi jembatan dengan jalan tol kurang lebih 4,5 sampai 5 meteran lah ya kawan. Jadi karena kenapa digunakan jembatan baja, karena ketinggian atau tinggi jalur kereta cepat Jakarta Bandung dengan jalan tol memang mepet ya. Jadi dibuatkanlah jembatan baja, karena setelah melintasi jalan tol Purbaleunyi, jalur kereta cepat Jakarta Bandung akan menurun menuju stasiun Padalarang ya kawan. Nah nanti akan ada jadi jalur yang ikonik ya di sana, karena bisa terlihat dari stasiun Padalarang jalur kereta cepat Jakarta Bandung menurun ataupun menanjak ya kawan, seperti itu. Nah ini kurang lebih sudah hampir 450-an lah ya. Ini hampir sampai, kalau sampai jembatan baja itu kalau perhitungan ya sampai 460 ya kawan. 460 nih untuk pemasangan ke arah barat nih, ke stasiun Padalarang. Ini di bawahnya sudah mulai dibersih-bersih ya, atau clean up ya. Di bawah ini sudah ada bersih-bersih, cuma memang masih banyak alat berat karena memang belum selesai pembersihan semuanya ya kawan. Tower showingnya masih ada yang berdiri nih kawan. Sepertinya sehari atau dua hari ke depan sepertinya pembersihan telah selesai ya kawan untuk tower showing. Dan juga kita menunggu jembatan baja ini selesai, antara bantalan bajanya dan juga pengecoran jalannya ya, jalan jembatan. Jadi teman-teman bisa lihat ya perbandingannya antara jembatan baja dengan girder launcher ya. Jadi lebih besar girder launcher ya kawan. Kalau perbandingannya memang tinggal, nah nanti tinggal dilipat saja ya, untuk nanti bila mana girder launcher ini melintas ke jembatan baja, jadi lengan kanan kiri atau kaki tengahnya nih, istilahnya kaki tengah, jadi itu dilipat dulu ya kawan. Nanti juga dilipat dulu, sama seperti teman-teman lihat ketika girder launcher akan masuk ke dalam tunnel 11, sama seperti itu. Jadi akan dimodifikasi dahulu atau dibongkar dulu untuk bisa melintasi nanti jembatan baja nih kawan ya. Bila mana jembatan baja telah selesai, kita tunggu saja penyelesaian jembatan baja nih kawan ya. Karena saat ini sedang masih dalam proses ya kawan. Kalau saya dapatkan info bahwa jembatan ini, ketika video ini diupload, mungkin minggu depan jembatan bajanya akan dicor ya kawan. Menunggu penyelesaian pemasangan bantalan ya sepertinya, karena bantalan jembatan saat ini
dipasangkan di sisi arah timur ya kawan. Jadi sisi sebelah timur bantalannya sedang dipasangkan. Nanti bergantian ketika setelah sisi sebelah timur selesai nih kawan ya. Ini dua ini sudah dipasangkan bantalannya. Nanti berpindah ke sisi sebelah barat untuk pemasangan bantalan ya kawan. Kita tunggu saja ya kawan ya. Kita selesaikan dahulu video ini tentang girder launcher atau pemasangan box girder sudah mendekati jembatan baja. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti kita tonton video selanjutnya ya kawan. Mudah-mudahan terus ada pemasangan box girder. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam semangat kawan.